Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat Mutiara Peradaban, ternyata waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa kita sedang dinaungi bulan suci Ramadan. Tahun demi tahun Ramadan menghampiri kita. Hati kita senang, betul. Kita bergembira, betul. Karena di bulan suci Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, ayuhan nas qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatu khairum min alfi syahr. Ini adalah hadis yang populer, di mana hadis ini adalah khutbah Rasulullah kepada para sahabat menjelang bulan suci Ramadan, bahwa memberitahukan di antaranya bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat Mutiara Peradaban, secara ruhiyah kita sangat senang karena di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala. Allah berikan banyak keberkahan untuk kita. Namun kalau kita berpikir lebih mendalam, melihat kepada realitas bahwa ternyata kita belum cukup hanya sekedar merasa pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Kita haruslah belum cukup merasa kehidupan diri kita pribadi, bahkan keluarga kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala seiring datangnya bulan suci Ramadan. Sahabat Mutiara Peradaban, namun kalau kita berpikir lebih jauh lagi, lebih luas lagi konteks keumatan, Ramadan demi Ramadan berlalu dari konteks umat Nabi Muhammad di Indonesia, di seluruh penjuru dunia, dari konteks keumatan ternyata belum banyak berubah. Sebagai bukti, Ramadan demi Ramadan, Palestina tetap terjajah. Ramadan demi Ramadan, saudara kita di Uighur untuk sekedar berpuasa saja susah. Ramadan demi Ramadan, bahkan Ramadan saat ini kita tidak bisa mengetahui, mengakses bagaimana nasib dan kabar berita saudara kita di Rohingya. Ramadan demi Ramadan, ternyata syariat Islam terus dikriminalisasi. Ramadan demi Ramadan, ulama-ulama kita, tokoh masyarakat kita banyak yang dikriminalisasi. Oleh karena itu tadi dikatakan, kita sangat senang datangnya bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita. Namun dari konteks keumatan, Anda pun, kita semua berpikir, wahai sahabat Mutiara Peradaban, ternyata dari konteks keumatan, izzah umat Islam ini, Ramadan demi Ramadan, belum juga bertambah. Izzah atau harga diri umat Islam bahkan tidak terjaga, dicabik-cabik, bahkan diolok-olok, dikriminalisasi, kemudian juga banyak syarat-syarat Islam yang dihujat dan sebagainya. Sahabat Mutiara Peradaban, timbul pertanyaan, kenapa demikian? Karena Ramadan demi Ramadan, syariat Islam atau tegaknya khilafah belum juga kunjung datang. Ramadan demi Ramadan, ketika syariat Islam atau khilafah belum tegak, apa jaminannya Ramadan tahun depan tidak ada ulama kita yang dikriminalisasi? Ramadan demi Ramadan menjelang kita tanpa khilafah, tanpa syariat Islam, apa jaminannya saudara-saudara kita di negeri-negeri yang terjajah akan terbebas dari segala penjajahan dan kezaliman, bahkan pembantaian? Apa jaminannya Ramadan demi Ramadan ketika tanpa khilafah, ketika tanpa syariah? Apakah solusi umat itu bisa terselesaikan? Belum. Kalau hanya senang pribadi, senang kita menjelang bulan suci Ramadan. Kalau kita khusyuk tadarusan di bulan suci Ramadan, kita sangat khusyuk mendulang pahala berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Tetapi ingat bahwa persoalan
ajaran Islam itu bukan hanya ketenangan ruhiyah, bukan hanya konteks perubahan dalam konteks individu, tetapi umat Islam secara keseluruhan kita perlu perhatikan. Jamaah rahimakumullah, sahabat mutiara peradaban yang mulia, semoga walaupun khilafah belum tegak, walaupun Ramadan demi Ramadan kita merasa garing, merasa ada yang kurang karena syariat Islam masih dicampakkan, namun demikian mudah-mudahan Ramadan demi Ramadan kesadaran umat Islam kepada syariat dan khilafah itu semakin bertambah, semakin menguat, sehingga qadarullah, dengan izin Allah, kapan tegaknya khilafah dan sempurnanya penegakan syariat Islam akan kita jelang sebagai wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita ingin menggapai keberkahan bukan hanya dalam konteks pribadi kita, tetapi kita ingin menggapai keberkahan dari konteks keumatan, umat ini menjadi mulia, terbebas dari kezoliman, terbebas dari pembantaian. Orang-orang kafir tidak sembarangan menzolimi kita, memfitnah kita. Kita ingin suasana itu kita jelang, kita alami, tentunya dalam kondisi syariat Islam tegak dan kekhilafahan itu bisa menaungi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sekali lagi, jangan lupakan ketika berdoa menjelang buka puasa, mohonlah kepada Allah tegaknya syariah dan khilafah. Semoga Allah memuliakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.